harga 200.000, kita dapat 2 box, kita mulai hidup sehat buat kita sendiri. Karena nanti orang lihat, eh katanya kok gue semakin lama awet muda ya, kok kayaknya gak umur, kayak umurnya 20 tahun lebih muda. Orang pada nanyain gak? Gak usah pakai ngomong, ikut gak? Ikut tuh ya Bu ya, sama SD berapa orang? Sama SMA yang masih kumpul? Sepuluh ada? Ada ya. Ada sepuluh? Mantan-mantan? Order minimal 150.000 sebulan. Jadi kita ada beberapa cara. Ajak 4 orang teman kita. Kamu mau sehat nggak? Bahasanya dokter, kamu mau pilih kanker atau mau hidup sehat? Jawabannya apa? Sehat. Tahu nggak caranya? Oh, enggak, caranya pakai organik. Ya, ini adalah cara bekerjanya kita berbisnis di Ruby ya, beras organik online. Income yang dapat segini. Kira-kira berkedip-kedip atau langsung aku? Berkedip-kedip. Udah mulai gak kepikir, kayaknya siapa yang mau diajak? Iya, betul gak? Waktu cerita dokter Setio ini itu yang tadi, kira-kira dia untuk dapetin ilmu itu berapa tahun? Mahal gak biayanya? Mahal banget, dia dikasih gratis. Kenapa? Karena ingin memberikan kepada teman-teman, ayo dong teman-teman sehat, hidup sehat. Tapi selama ini dia bingung, nggak ada sendirian. Hidup sehat, pasiennya bilang, iya dok, saya ngerti, tapi mahal. Nah, kita saat kerjasama, ayo, kita sehat, atau kita sehat, ya, next. Profesional itu secara produk, kita juga nggak main abal-abal yang begitu-begitu tiba-tiba, bikin gas organik, lagi trending, enggak ya. Ini kita ada, penelitiannya dan sebagainya. Ini kualitas premium yang kita buat adalah yang biasa dikirim keluar Pak, ke Amerika dan sebagainya. Jadi memang standarnya internasional. Kemudian untuk membuat pemasaran di Indonesia, mereka kerjasama dengan PT Ruby. Kenapa kita pilih networking? Karena memang ternyata kita survei bisnis kedepannya itu adalah nggak ada pilihan bisnisnya networking. Pernah dapat itu nggak dulu tadi kiriman WA bahwa Giant banyak yang tutup? Dengar? Giant tutup dan siapa karyawan yang menangis? Mau bantu teman para karyawan Giant? Ayo kita ke Giant, gak usah nangis, ajak ke sini. Ya, semua karyawannya berapa orang itu? Kalau mereka jualin ini, nangisnya cepet gak? Cepet, kita gak perlu sampai nangis-nangis begitu. Karena itu gak ada pilihan.